Hai, halo semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini, saya membuat odading atau kue bantal yang tanpa telur. Walau tanpa telur, tapi rasanya enak banget, renyah di luar dan empuk di dalam. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk langkah pertama, saya aktifkan terlebih dahulu ragi instannya dan saya pakai 1 sendok teh seperti ini. Gula pasir 5 sendok makan, dan untuk mengaktifkan raginya, saya ambil terlebih dahulu 1 sendok teh. Susu cair hangat 140 ml dan ini saya pakai setengahnya terlebih dahulu untuk mengaktifkan raginya. Selanjutnya, ketiga bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur, ini akan saya istirahatkan sekitar 5-10 menit sambil ditutup seperti ini. Dan ini setelah 5-10 menit sudah nampak raginya mengembang dan berbusa seperti ini. Tandanya masih aktif dan akan saya masukkan kembali gula pasirnya. Kemudian saya masukkan baking powder setengah sendok teh. Kemudian saya masukkan kembali susu cairnya. Dan ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya akan saya masukkan tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian semua bahan ini akan saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan ini sudah tercampur rata, kemudian akan saya tambahkan margarin sebanyak 35 gram. Kemudian saya tambahkan garam setengah sendok teh. Selanjutnya, adonan ini akan saya uleni hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Jika sudah susah menguleninya menggunakan spatula, ini akan saya ganti dengan tangan yang bersih. Akan saya uleni hingga kalis ya. Setelah adonannya sudah kalis seperti ini sudah cukup dan ini akan saya bulat-bulatkan. Kemudian akan saya istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya akan mengembang 2 kali lipat seperti ini dan ini akan saya kempiskan terlebih dahulu. Kemudian akan saya bulat-bulatkan agar permukaannya lebih halus. Selanjutnya, letakkan adonannya di alas kerja dan ini akan saya gilas hingga melebar. Setelah adonannya sudah melebar seperti ini, sekarang bisa kita potong-potong dan untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, ini adonannya sudah saya potong menjadi 12 piece, sekarang akan saya oles permukaannya menggunakan susu cair seperti ini. Setelah dioles semua, sekarang akan saya siapkan biji wijen secukupnya. Selanjutnya, kita celupkan adonan yang sudah dioles dengan susu ke dalam biji wijen hingga menempel seperti ini. Sambil kita tekan-tekan agar biji wijennya tidak mudah lepas saat digoreng. Dan lakukan hingga selesai ya. Nah, ini hasilnya. Sekarang akan saya istirahatkan adonannya hingga mengembang 2 kali lipat, kira-kira selama 45 menit sampai 1 jam. Dan ini setelah 45 menitan adonannya sudah siap untuk kita goreng. Untuk menggorengnya, saya gunakan minyak yang panas dengan api yang kecil. Setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan, odadingnya bisa kita balik. Nah, setelah seperti ini, kita tunggu hingga bagian bawahnya kecoklatan baru bisa kita angkat. Sebelum memasukkan adonan selanjutnya, sebaiknya minyaknya kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan saringan seperti ini. Setelah minyaknya bersih, bisa kita goreng kembali odadingnya seperti tadi. Alhamdulillah, odading atau kue bantalnya sudah jadi dan ini hasilnya. Walau tanpa telur, odading ini rasanya enak banget, manis dan gurih. Dan untuk teksturnya, renyah di luar, empuk di dalam. Jadi, recommended banget buat dicoba. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.